Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Okey, hari ni hari Isnin. Hari ni hari Selasa, 7 hari bulan 9. Sekarang dah nak masuk Zuhur, lagi dalam setengah jam macam tu lah nak masuk Zuhur. So sementara nak tunggu waktu Zuhur masuk, saya ajaklah korang untuk bersembang dengan saya. Saja nak yang menyembang. Okey, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin. Okey. Mesti korang terkejut kenapa saya pakai macam ni. Sebabnya saya punya pudah, saya punya niqab basuh. Suami saya pergi hantar dekat lobby. Dan saya punya pudah yang lain-lain tu, yang spare 2-3 helai tu semua kat dalam beg. Jadi saya malas nak selongkar, nak ambil, nak iron semua tu. Macam leceh. Jadi saya main sarung je kat pelekat ni. Dan kita ikat dia. sama je kan. Jadi tutup. Tak nampak muka. Okay, hari ni hari terakhir saya berada di rumah sewa saya ni. InsyaAllah Alhamdulillah semua settle. Dah bersih dah. Dah cantik tengok. Kan, dah bersih. Saya dah clear kan. Dah bersihkan. Semua cantik sangat. Dah bersih. Jangan tengok dinding. Okay, tu plastik nanti. Standby lah ada apa-apa ke nak buang kan. Tu beg telukong saya. Dengan cas handphone. Ha, tengok ni. Ha, inilah tempat meja dia. Tempat asal dia. Semalam yang korang tengok tu kan lain kan? Bersepah semua kan? Ha, ini tempat asal dia ni. Ini memang tempat khas makan. Tempat makan lah. Dia ada dua tempat makan. Dengan kat sini. Sebelah ni dengan sebelah sana. Ha, ni tak tempat dapur basah ya. Ni dapur kering. Tapi bukan dapur kering. Meja makan yang macam tetamu ke apa kan. Ya, macam ni. Lepas masak dekat sana tu. Terus bawa ke sini makan. Ha, nak cepat ke apa ke. Tengok bawah ni anak saya makan. Say hi. Hi. Okay. Ya, itulah. Dah clear. Dah cantik sangat. Puas hati. Puas hati sebab dah bersih rumah. Alhamdulillah. Dekat bilik store pun kita dah clear kan. Dapur pun dah cantik. Dah. Yang ni je. Nanti kita cabut. Nanti kita bawa dekat rumah. Eh tak. Ini kita simpan kat dalam store. Nanti suami saya sewalah satu tempat untuk letak barang. Sebab saya akan pindah ke rumah. Dia bukan rumah. Dia macam sekolah. Bukan macam sekolah. Memang sekolah. Kat atas pun dah bersih. Korang boleh tengok. Nanti saya bawa. Okay. Cantik. Bila dah bersih cantik rumah ni. Kalau kita cat lagi, lagi cantik rumah ni. Tengok dah lapang dah. Tu wifi. Saya pakai Unify, okey. Yang Cellcom punya ada tapi saya dah hantar dekat rumah mak mentua. Kan dah bersih, cantik. Besar rumah ni. Memang besar, sayang nak tinggalkan guys. Ha, tengok ni. Ha, ni yang korang nampak ni barang-barang yang tinggal ni bukan barang saya. Ni barang tuan rumah punya. Dia memang tinggalkan. Ha, ni bilik lagi satu. Rumah ni ada aircon 4. Tapi yang boleh guna 2. Dekat bilik sahaja. Lepas ni korang dah tak adalah jumpa lagi saya buat video dekat rumah ni. Saya pun akan rasa rindu lah. Ha, ni bilik anak saya. Tengok ni. Comot dia. Kerja dia mengopek je. Sabar je lah. Ha, korang nak tengok tak kat luar ni? Saya dah bersihkan dah. Ha, boleh buka kat sini. Kalau korang nak yang jenis kelipat dekat luar kan. Masuk je macam ni. Korang turun dekat sini. Haa, jangan saya masuk. Saya keluar. Saya tak boleh tunjuk bawah sebab saya takkan stokin. Tengok bawah. Gayat tu. Okey. Korang tengok eh. Itu pagar. Korang nampak. Situ bilik tidur tau. Bilik tidur kat sebelah. Boleh nampak. Ini kat luar. So, gayat tau kat bawah ni. Boleh terjun je. Siapa yang berani? Siapa yang pakor boleh turun? Pam-pam-pam terus sampai kat bawah dah. Tak payah nak pergi dalam, pergi turun tangga. Lompat dia. Yang tu siapa yang berani buatlah kan. Okay, saya nak masuk dalam. Allahuakbar. Okay. Tadi tiba-tiba jadi gelap. So, inilah rumah sewa saya yang terakhir. Bukan terakhir. Maksudnya bukan terakhir. Lepas ni sewa juga. Maksudnya, saya rasa macam tak tahu lagi bila saya dapat rasa rumah sewa macam ni. Ha, besar, luas, selesa. Okay, korang nak tahu tak cerita dia? Macam mana saya boleh sewa rumah 2 tingkat. Ini rumah yang kedua saya sewa 2 tingkat. Rumah pertama pun saya sewa 2 tingkat juga. Sedekat je. Semua yang beza, jalan lain. Ha, tapi pattern rumah lah lain lah. Ini bahagian besar sikit. Rumah ni tak tahu berapa kaki tapi besar daripada rumah sewa yang pertama. Mula-mula, korang nak tak dengar ni cerita? Takut panjang. Jangan pula cerita. Tapi saya pendekkan, okey? Saya pendekkan cerita. Hasilnya, saya duduk rumah. Kan saya ada cerita dekat
satu video macam mana kenal suami. Korang boleh tengok, nanti saya letak link kat bawah. Yang asalnya saya duduk rumah flat. Rumah flat tu rumah mak mentua punya. Duduk situ sampai 4 tahun. Ha, 4 tahun. So, kita tak dapat rasa lagi menyewa tu macam mana. Masa tu ekonomi dah kukuh sikit. Lepas tu kita terus pindah ke rumah sewa yang pertama dekat sini, kawasan sini je. Lepas tu kita stay kat situ. Asalnya memang tak nak stay, tapi disebabkan ada orang ni, asalnya tahun 2017 saya nak buka kelas mengaji. Lepas tu ada seorang makcik ni, seorang akak lah macam tu, dia bagi syur, apa kata ustazah cari rumah sewa, rumah sewa dekat kawasan sini, supaya bolehlah pelajar-pelajar muslimat, pelajar-pelajar perempuan boleh datang ngaji. Senanglah, selesa. Kalau nak naik flat tu susah kan, tinggi. Okay, lepas tu kita orang pun decide carilah rumah sewa. Alhamdulillah jumpa yang murah pula tu. Dia lah kawasan sini RM2,000 tapi dapat murah RM1,800. Lepas tu tahun 2017 tu, kebetulan dalam masa yang sama saya kena pergi umrah tau. Lepas tu kan, balik daripada umrah tu, tiba-tiba, ya Allah. Masa tu kita dah target dah. Dah target yang pelajar ada berapa orang semua, so boleh cover kita punya rumah sewa yang nak duduk tu. Sekali balik daripada umrah, Masya Allah, ujian paling besar sekali. Memang menyedihkan. Sebab apa? Pelajar-pelajar yang nak belajar dengan saya tu semua tak ada, semua dah pergi ke tempat lain. Okay, lepas tu dah tak ada pelajar langsung. Yang makcik yang tadi saya cakap tu, akak ke makcik yang tu, dia bagi syur pun anak dia pun tak jadi nak masuk masuk kelas kita. Tak apa, memang tarik nafas panjang-panjang. Rasa macam dahsyat-dahsyat ujian. Tapi malahlah nak cakap apa-apa, diam je, sabar. Lepas tu kan, itu satu. Hai. Yang kedua, ingatkan balik gaji, balik daripada umrah tu dapatlah gaji. Sebab saya ada ngajar kelas mengaji dekat satu tempat ni. Lepas tu saya tunggu juga gaji saya bulan 12 tapi tak dapat. Anak saya kacau. Lepas tu gaji saya tak dapat tau bulan 12 tu. Saya tunggu je lah, mungkin nak balik, dia nak bagi masa saya balik umrah. Tapi balik umrah je dia tak bagi. So macam kat situ banyak sangat ujian. Ya Allah. Lepas tu duit pun makin surut. Tak ada apa-apa income kat situ. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4, 5, 6. Lepas tu lahirlah si anak saya yang sulung tu. Bulan 5. Lepas tu suami saya buat part time. Dia buat part time apa tau? Masa tu lah dia buat part time business kelapa. Dia jadi supply kelapa. Dia tolong kawan dia jadi supply kelapa. Alhamdulillah kat situ lah dapat income sikit-sikit untuk bayar duit sewa rumah. Itulah cerita dia. Tapi masa sepanjang bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sepanjang saya, sebelum saya lahirkan baby, anak sulung saya, saya ada buat jeli kelapa. Lepas tu suami saya jadi supply kelapa. Tapi ini bantu, bantu kawan dia. Kat situ lah dapat bayar duit sewa rumah RM1,800. Masa tu lah cerita dia. Okay, lepas tu, rezeki macam-macam Allah bagi. Alhamdulillah, Allah hantar seorang pakcik. Pakcik suami saya memang baik sangat. Dia offer food truck dia, meniaga, dan kita orang uruskan. Alhamdulillah, income Masya Allah memang luar biasa. Alhamdulillah, sampailah COVID. Gitu. Lepas tu kan, masa kita orang pindah rumah ni, sebabnya masa COVID tahun lepas, tuan rumah yang pertama tu tak bagi kita diskaun. Dia stay sama RM1,800. Yang lain semua, saya tanya orang lain semua sewa dah half. Maksudnya dah separuh dah. Kan? Kalau RM1,800 bagi 2 dalam 800 eh. 900. Kan? Saya rasa 900 ni. Main hentam aja. Macam tu lah. Tapi dia tak bagi half. So kita di sana nak pindah lagi. Alhamdulillah rumah ni sebenarnya rumah madrasah juga. Rumah ni sebenarnya asal madrasah. Madrasah lelaki. Tapi disebabkan COVID tahun lepas kan, budak-budak semua balik rumah lah. So tertunggak, bukan tertunggak lah. Rumah ni kosong sepanjang bulan 3, 4, 5, 6. 4 bulan. Bayangkan 4 bulan rumah ni kosong tapi still kena bayar RM2,000. So RM2,000 kali 4. Berapa dapat? 2, 4, 6, 8. RM8,000. RM8,000 kena keluarkan duit untuk bayar duit sewa rumah ni. Dan RM1,800 kali 4 kat rumah saya yang duduk sewa tu, berapa dapat? Saya tak kira. Saya pandai kira dah berapa. Berapa eh? RM4,000, 8,8, 16, 5,600. Banyak kan? Berbelas ribu kita habiskan duit sewa je. So kita terpaksa pilih rumah yang madrasah yang kosong ni. Kita duduk, sambung je bayar. So rumah sana kita terus keluar. Itulah cerita dia. Deposit tak ada. Sebab kita orang sengaja tak bayar bulan yang nak terakhir tu. Okay, lepas tu kita orang pun pindahlah rumah ni. So kena bayar dah RM2,000 macam biasa. Alhamdulillah. Kuranglah terbeban tu. Yelah, bayangkan sebenarnya madrasah ni kawan suami punya. Dia pas dekat suami saya. Suami saya jaga handle. Lepas tu COVID tu cuti.
terus tutup terus. Ha, dah tak mampu nak apa-apa, nak bayar lah. Lepas tu duduklah kat sini sambung tu lah yang alhamdulillah okey. Sebenarnya rumah ni sebenarnya 2,500, tapi disebabkan Tok Mani kata budak-budak Tafis nak duduk, dia bagi lah 2,000. Memang baik sangat Tok Mani, syukur sangat dapat jumpa yang Tok Mani yang baik. Banyak sangat pula saya cakap. Okey, sebab saya nak share lah dengan korang cerita asal dia. Lepas tu kan, stay lah dekat sini. Saya duduk sini tak ada apa-apa, tak ada apa-apa berniaga pun. Lepas tu, start awal tahun hari tu, suami saya sambung balik buat kelapa dengan kawan dia. Selepas food truck tutup. Food truck tutup tahun lepas, bulan berapa. Saya tak sempat nak salin detail, nanti saya ingat saya akan cerita semua tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. So sekarang ni tiba masa memang saya nak kena keluar rumah ni. Tapi kan rumah ni dapat 1,300 tau. Daripada 2,000 turun sampai 1,300 sebab COVID yang keberapa? 3.0 tu. PKP 3.0 yang start bulan berapa eh? Bulan 1 kan? Tahun lepas. Tahun ni. Awal tahun ni. Start tu lah dia minta diskaun. Alhamdulillah, syukur sangat. Okay, itulah cerita dia sepanjang saya duduk rumah sewa yang first time sewa terus beribu. Dan start sekarang ni rasa macam tiba masa untuk belajar menyimpan kewangan. Dulu masa muda, sekarang muda juga. Cuma bezanya dulu 20-an, sekarang nak masuk 30-an. Dulu 20-an rasa macam tak kisah pun beribu-ribu habis duit macam tu. Janji kita happy. Rupanya bila fikir balik, penting lah. Kewangan ni kena perlu simpan. Simpan. Tak perlu nak enjoy benda tu. Dapat apa kan kalau enjoy-enjoy-enjoy poket kosong. Apalah. Macam tak syok kan. So itu je lah saya nak share. Sebab dah nak masuk waktu zuhur. Lagi 2-3 minit. Itu saja saya nak share lah. Share pasal rumah sewa. So ya, terima kasih korang sebab sudi subscribe, like dan komen saya punya channel. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Bye. Cakap bye. Bye. Cakap bye. Bye cepat. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.